Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini menjelang maghrib ya teman-teman ya. Sore hari ini saya berada di kawasan Pom Adi Putra ya, ini teman-teman ya. Nah, tepatnya di Jalan Raya Surabaya Malang. Nah, tadi saya mendapat info bahasanya untuk hari ini ada test drive ya. Dari PO 1 Nusa, yang mana PO 1 Nusa ini pemiliknya itu adalah bos ujung 7 ya, ALS ujung 7 ya teman-teman ya. Nah, saya tadi diinformasikan oleh Mas Agung untuk sore hari ini akan ada tes drive. Kebetulan sore hari ini juga di Kota Malang hujan ya teman-teman ya, jadi saya tadi agak kehujanan, jadi ini nanti kita tunggu rilisan dari bus 1 Nusa ya, di mana ini baru busnya dengan bodi Jetbus 3 Voyager yang keluar dari Karoseri Adi Putra di Kota Malang. Kita tunggu saja ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah di pintu keluar ya, atau masuk dari Karoseri Adi Putra. Nah, ini para pekerja sudah pulang ini kayaknya. Ya, info dari Mas Agung tadi ya, ini ya, ini sudah di pintu tol Singhasari ya. Jadi setelah test drive nanti kembali lagi ke Adi Putra. Nah, ini ya keluar lagi ya ini ya. Oh, masih mobil paket sih. Ini nampaknya keluar ya, lampunya sudah nyala ini.
Nah ini Mas Aziz Rambang ya teman-teman ya. Mas Aziz Rambang ya ini. Mas Aziz, nyampe kapan Malang? Siang. Siang ya? Iya. Enggak mampir di terminal tadi? Enggak, langsung terus sini. Oh. Karena informasinya dadaan. Dan ini mau kemana ini Mas Aziz? Mau pulang saya. Enggak ke Malang dulu? Pulang Jogja, KO ini. Pusing saya. Nah ini rencana bareng ya Mas Aziz ya? Saya belum tahu nanti rencananya sih tadi niatnya mau ke sampai Solo. Tapi tadi diajak Mas Agung turun Surabaya, nggak tahu lah nanti. Oh iya iya, oke. Okay. Iya. Soalnya di Surabaya Lek Tugino, Lek Tugino di sana. Gimana? Lek Tugino. Iya, makanya itu. Tadi sih diajak supirnya terus sampai Tangerang. Waduh, kayaknya kayak enggak. Ya, nanti pokoknya ditunggu saja ya, Mas Aziz. Siap. Siap. Nah, ini ya. Dan pasti gak Voyager ini. Tepung dulu palingan ya. Ini ya satu Nusa Medan Padang. Dan Mas Agung juga itu dan Mas Aziz ya. Nah, ini ya interiornya masih terbungkus. Uji coba. Oke, sip. Ini ya, saya berada di dalam kabin Bus Satu Nusa ya teman-teman ya. Ini merupakan kesempatan emas saya ya, dipersilakan untuk meliput dari Bus Satu Nusa ini. Nah ini joknya ya ini. Nah ini mantap ya, baru ini. Nah Mas Habib, enggak masuk. Hah? Besok masuk kerja. Kerja? Iya. Besok aja kalau libur ya. Eh, ini Rimba Kencana apa Ardila ya? Rimba Kencana. Iya. Rimba Kencana ya ternyata ya ini ya. Dan ini mantep bawahnya juga. Mantep lah pokoknya. Umur naik bus yang baru keluar dari karoseri ya. Baru ini ya? Iya. Yes. Sholat deh besok ditunggu ya. Iya, oke. Okay. Rilis satu lagi itu satu Nusa. Ya. Mungkin teman-teman ya, yang pengen mendokumentasikan ya Mas Agus, Mas Aziz ya. Besok. Nah, ini. Gini ya, Cak. Namanya gitu. Ini kayak jok loro lagi ya. Jok. Iya kan? Anu lataran posisi rumah. Iya.
kan bis saya masih dua ya, masih iya. Muat dua ini kan saya bis kamu, iya. Kan ada lagi dua seat dan ini lah yang menarik ini loh leg rest ya, masa sih ya oh mantap pokoknya ini lampu apa sih ini nah ini jadi ini seat terus ini lampu jalan jadi kalau lampunya ini dimatikan semua ininya hidup nyala iya, jadi kalau iya. Malam orang nyari bangku kayak di bioskop ya kan? Iya masa sih ya di bioskop sip mantep pokoknya ini satu nusa Medan Padang ya masa sih ya iya nah ini ya Pak Iman ya ini yang pakai HP ini Pak Iman, selamat ya atas rilisnya PO satu nusa ya ini. Nah ini Pak Iman. Nah saya biasanya yang liput di LS Malang Pak Iman. Oh, ya. Oke, okay. Semoga nanti sukses selalu dengan armadanya ya Pak Iman. Oke. Okay. Terima kasih Pak Iman. Nah, ini ya Mas Aziz ikut ya ini. Hanya ditunggu saja ini ya. Uploadan dari Mas Aziz Herlambang. Oke, okay, ikut ya. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Ya, satu nusa menuju ke kota tujuannya ini ya, teman-teman ya. Ya, selamat atas rilisnya satu nusa. Medan Padang. Ya, demikian video dari kawasan pom bensin Adi Putra ya. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.